You do Red Giants. Abang tu macam chibi lah muka dia tadi. Ah, nanti kita buatlah lookalike. Carilah muka dia. Team Liquid BH, mereka bankan Chip dan juga Ling. You do Red Giants bankan Faramis. Menarik dekat sini dan juga Julian. Sejujurnya bila You do Red Giants ada dekat second page, saya suka sangat sebenarnya. Disebabkan kita boleh lihat keseluruhan line up daripada pasukan pihak lawan. Dan mungkin barulah kita boleh tentukan apa yang kita nak lakukan. Tapi kali ini kita tak dapatlah perkara itu. Saya suka dengan Ben Faramis tu sebab buatkan kita berfikir tu. Kenapa? Kenapa? Adakah sebabkan Terizla? Adakah disebabkan Roger? Adakah disebabkan Hayabusa? Dia nak pakai composition yang banyak burst. Ya. Jadi itu menarik sebenarnya daripada coach Mazlan gitu. Let's go lagi. Stormy Ehsan. Let's go Stormy Ehsan. Boleh tambah Ikram dengan coach Mazlan. Dia boleh tambah. Dia tambah. Last band daripada LPH akan What's mengeluarkan Fanny. Jadi ini membuka ruang kepada UD Regen sama ada Roger Zaz ataupun Zaz first pick. Tapi yes, saya rasa Zaz MMR wajib dikunci terlebih dahulu. Tak perlu nak fikir panjang dapatkan hero ini manakala untuk LPH pantas. Ada Roger juga. Pantas orang ambil. Memang dah macam yeah. Tapi kan saya dah cakap Bila Sanford dapat ide untuk rentang dengan mana-mana damage jungler. Tapi dah ada Roger sekarang ni bersertakan dengan yes. Terrace lah. Comfort pick, tiga-tiganya. Dan jungler ada banyak lagi, so tak apa je. Tapi boleh dengar lah, bila dua-dua pick ni, crowd terus erupted. Betul. Diorang pun cakap, okay, draft bagus. Draft bagus. Approve. Mantap Coach Mazlan. Coach Mazlan does it again. Tapi sekarang ni, untuk TLPH, adakah mid laner ataupun another flex? Okay, terus securekan jungler mereka kali ini. Honestly, game tadi Kaldizi main dengan sangat baik. 5 kill yang beliau dapat daripada early game itu telah menunjukkan dia boleh aktifkan snowball status dia. Tapi telah pun dipendekkan hasratnya apabila jatuh ke tangan Sky sebentar tadi. Jadi, kita kena lihat apakah corak permainannya mungkin berbeza sedikit untuk membenarkan Kaldizi boleh snowball dengan lebih bebas lagi. Saya cuma tak tahu apa yang Yuri Red Giants nak ban dekat sini. Sebab kalau nak kata ban hero mid, hero mid macam make sense. Tapi itulah, Zaz macam kuat lawan dengan banyak sangat mid laner yang macam mungkin buzzer sikit kalau nak ban keluar. Dan kalau mereka nak ban Roma, silap-silap team Liquid PH mereka boleh adjust dan letak saja Edith ni dekat bahagian Rom. Saya rasa surprise factor macam Louis kot boleh dikeluarkan dekat sini. Ya, betul. Saya tak suka kalau kita perlu fikir 2-3-4 kali ganda daripada sudut map control dan kalau kita tak sedar di manakah keberadaan Louis itu. Saya rasa Valentina kot tadi yang terbaik juga untuk dikeluarkan oleh pasukan UD Red Giant sebab mereka dah ada Terizla dan sepertinya dah tak ada Edith, bermakna mereka kena ada satu hero lagi untuk crowd control di bahagian hadapan. Tapi oh ya, terlupa Minotaur. Saya menyangkakan yang mereka nak pick di 3-4. Saya cakap mereka yang nak. Tak ada Minotaur untuk kedua-dua pihak. Khususnya untuk Yom, saya rasa tak ada masalah sebab kita dah lihat event finals MSC pun 7 hero berbeza dia guna pakai dan berjaya untuk mendapatkan. Well, some ada dapat kemenangan walaupun ada yang tak berjaya untuk mendapatkan kemenangan, tapi tunjuk penguasaan hero yang cukup besar daripada Yom sekali ini. Cuma untuk Sky sekarang ini, Alpha telah dikeluarkan. Sekali lagi, Lancelot masih lagi ada ataupun Joy mungkin boleh dibawa masuk. Kalau dia ban hero crowd control dekat sini, sebab kalau kita tengok early crowd control, even Minotaur pun crowd control juga. Kalau mereka bankan hero seperti Ruby ke Joker ke, mungkin lebih sesuai untuk ambil Joy. Sebabkan ban Minotaur tu, dia ada banyak pilihan sekarang ni. Nolan ada, Joy ada, seperti apa yang Adin katakan sebentar tadi. Saya masih lagi rasa macam kadang-kadang Amon. Oh, Amon, sorry. Untuk pasukan New Dorit Giant. Last game itu Valen. Sebab nak berhadapan dengan Walskov tu juga okey, tapi again, kita kena tengok pick seterusnya. Tigreal dikeluarkan. Joy? Mungkin Joy. Banyak apa hero crowd control yang telah di-ban. Nolan pun still okey lah. Yep. See you. Kali Lancelot je. Kita fikir gini lah. Tapi dia ambil gajah. Dia dah standby. Okey. I mean, sekarang ni Lancelot pun nampak macam tak berapa. We say that. Tapi sekali Kajar lain pula jadi. Kajar nak ulti, second skill. Betul juga. Tadi Haya nak ulti pun kena second skill. Jadi ada iframe itu yang mungkin mahal untuk. By the way, just nak cakap itu design adalah kucing. Yang kat tengah tu kucing. Siapa nampak lah. Memang nampak macam kucing. Ingat kan berbola Lilia tu yang dia sekolah teletop tu. Hey, good shout out. Okay. Macam Lilia punya belum. Last pilihan terakhir untuk Yudo Reja, kedua-dua hero sekarang ini harus mendapatkan jungler dan juga I mean to be fair, Roger boleh main jungler. Ya, betul.
Oh, lepas tu dia buat Melissa. So, Harit? Lolita dengan Lancelot. Slot lagi eh. Lolita ni tak kisahlah. Sebab Moscow. Memang Lancelot ni. Okay, Moscow betul. Oh, dengan sebenarnya lawan ID pun okay. Bila dia pakai primer form, just angkat dia punya bulwark and then pantulkan balik. Dan potentially boleh counter beberapa hero mid laner sekali. Potentially. Kali ini betul-betul kena bertangguh harap kepada micro Skies dengan guna Lancelot untuk elak Divine Judgment. Yes. Dan juga bagi Shodan Kill nanti. Satu lagi yang menarik, dia akan bagi shield. Dan juga oh, favor. Oh, yeah, betul. Yes. Betul. Dia pun boleh siapkan flash of Oasis. Jadi nak kena burst tu agak susah. Ya, yeah, sebab tu dia ambil Aurora. Dan kalau si siapa nama dia? Kajar tarik, dia ketuk je pakai dia punya hammer. Ya. Yeah. Saya rasa draft yang baik untuk pasukan Judul Jaya buat masa sekarang. Dan Aurora tu lebih kepada mereka nak secure stun daripada pasukan tim Liquid Philippine. Ada banyak crowd control ni, Adin. Rasanya diorang boleh tak sekatkan Lancelot ni? Boleh. Saya rasa boleh sebenarnya. Cuma kena risaukan iframe skill set daripada Lancelot dan juga ketukan daripada Lolita tu. Andai kata kalau ditangkap sekalipun. Kita akan tengok sama ada Skies akan dipunish atau tidak untuk penggunaan Lancelot dia. Dengan tu, Casters, take it away. Terima kasih diucapkan kepada Lafel, Adin dan juga Jamilo. Sekali lagi, Skies akan menggunakan Lancelot. Kali ini giliran Innocent menggunakan hero kegemaran beliau iaitu Roger. Tepat sekali. Para penonton di rumah, dengarkanlah bagaimana serakan di Quill City Mall. Serakan daripada para penonton kita memberikan semangat buat pasukan YRG, Yudu Red Giants untuk pusingan yang kedua ini. Bersatu padu sokongan diberi, gelaran tuan rumah pembakar semangat membuka Liquid mendapatkan seri atau gergasi merah menghampiri penamat. Perlawanan pusingan yang kedua akan kita mulakan di antara Yudu Red Giants berhadapan tim Liquid Philippines. Ya, peluang untuk menjarakkan lagi dari segi score sheet di antara Yudu Red Giants dan juga pasukan Liquid PH. Apa bermula di dalam tim yang kedua ini. Gerakan akan dilakukan, memberikan fokus bagaimana apa yang JP, berlaku. JP salah ambil buff. Oh my god. Ah, ini satu kelebihan sebenarnya. Kesilapan crucial. Kesilapan yang cukup vital. Malah JP cuba untuk dihukum. Macam mana perkara sebegini berlaku di waktu yang cukup penting ini? Itu bahayanya first kill daripada Kajar ini. Boleh untuk mendapatkan, selalu kita tengok dia boleh mencuri turtle. Tapi kali ini mencuri purple buff. Tim Elite sendiri daripada Kaltizi sendiri. Adakah ini sebenarnya jungler observer in disguise? Wow, observer. Okey. Sekarang ini kita menyaksikan dia masih lagi tak ada ultimate. Jadi sukar untuk dia menggunakan sebaik mungkin purple buff yang telah pun diambil. Kalau itu purple buff milik daripada Skies, itu cerita berbeza. Ada satu perkara yang baik. Apa dia? Iaitu dalam adjustment terbaru ini, di mana sekiranya rakan sepasukan anda yang tidak menggunakan retribution mengambil buff atau mengambil apa-apa resource di bahagian jungle, EXP itu akan tetap pergi kepada jungle. Oh, okey. Baru semalam. Jadi nasib baik dia buat hari ini. Kalau buat dua hari lepas, mungkin dah bergaduh. Lagi dengan kedudukan sekarang, satu berbalas kosong dari segi game yang telah pun dimenangi. Sekarang daripada Yudu Red Giant telah memulakan serangan terhadap Turtle. Harus diingat game yang pertama ke semua. Natural objective dimiliki oleh pasukan daripada Malaysia ini. Follow up akan dilakukan. Kram, cubaannya baik. Sangat-sangat cantik. Tapi Skies tak guna for retribution tersebut. Masa lagi disimpan. Kaltizi mendapatkan Turtle dengan cukup kemas. Tanpa sebarang cacat celah. Tanpa sebarang nyawa juga yang dikorbankan di dalam pertempuran kawasan tetap pertama. Ya, kita akan beralih fokus dari segi damage di game yang kedua ini. Pastinya akan berpihak kepada Innocent. Sekali lagi bebas untuk melakukan farming di bahagian bawah dibantu oleh Yums. JP sudah ada flicker di tangan beliau bersama-sama dengan Divine Judgment. Pastinya combo bersama dengan Benny QT akan ditagih sehabis baik di bahagian bawah ini. Sementara tarikan JP yang masih lagi belum kita ketahui bagaimana untuk memberikan burst damage yang besar. Pengambilan Lolita menghalang sama ada hero seperti Lunox untuk dimainkan. Jadi mengakibatkan burst damage daripada Kaja untuk melakukan follow up bagi pasukan Liquid Philippines. Sedikit lewat pastinya. Lebih lagi apabila ingin menumbangkan Kram. Lihat bagaimana Kaltizi terpaksa untuk mengundurkan diri.
Dan kalau kita bercakap tentang burst damage yang boleh dilakukan combo bersama dengan Divine Judgement, mungkin boleh melalui daripada Benicity dan kemungkinan daripada Sanford still. Dengan penanda Primal Wrath, bahagian bawah masih lagi diasak oleh tiga orang pemain. Kali ini tinggal dua. Yums Rider berdekatan. Star Sky saya kepastikan Orange Buff menjadi milik beliau. Masih lagi berhati-hati apa yang kita boleh dikatakan. Masih lagi tiada sebarang penumpahan darah. Buat empat minit yang pertama ini Sunfrost. Masing-masing mensasarkan kepada late game. Dan kedua-dua mereka mempunyai kestabilan daripada sudut power spike. Turtle di bahagian bawah. EXP laner terus sahaja dihantarkan untuk memberikan sumbangan daripada sudut jumlah. Dan dalam waktu yang sama, JP sudah pun berkampung di kawasan God Lane untuk melakukan satu tangkapan ke atas Innocent barangkali. Jaga dengan begitu rapi. Lihat di manakah gerak-geri pemain yang menggunakan ruja ini. Betul, masih lagi tak disentuh oleh mana-mana pemain. Yums berada berdekatan. Carl TZ. Bila masa boleh menggunakan combo bersama dengan Retribution. Tapi ramai pemain Team Liquid PH berbanding dengan Yudurik Giant pada saat ini. Skyx masih lagi mengumpulkan Orange Buff. Kalau pasukan daripada Liquid PH dapat memulakan serangan, apakah akan berlaku? Percubaan dengan flicker daripada JP. Yum tertumpang first blood di tangan Carl TZ. Skyx mensasar kepada Turtle. Sekarang ini percubaan. Tapi Carl TZ yang tetap berjaya mendapatkan Turtle. Kram cuba untuk melarikan diri. Innocent nyawa yang sangat rendah. Carl TZ masih lagi menunggu untuk kuasa diri guna pakai. Carl TZ dengan Aoki sudah kill dilepaskan. Namun terkena pula ke arah minion tersebut. Mengakibatkan segala Ogi Sedekil itu tidak mensasarkan kepada pemain-pemain pasukan Yudurik Giant. Sementara bagian bawah, Phantom Execution bersama dengan Tondro, Sekais melakukan pembersihan. Oh, satu defending yang cukup baik dilakukan oleh Sekais. Setelah tadi kita dapat saksikan Sanji sudah pun menyiapkan Genius One. Untuk menambahkan dari segi penetration dan magic layout terutamanya terhadap Kram dan juga Yums. Terpaksa melakukan pertahanan di bagian bawah. Mereka telah kecundang seorang pemain. Mereka telah memberikan kedua-dua turtle setakat ini. Ada pasukan Liquid PH. Ini permulaan yang apa yang kita boleh katakan cukup positif. Pasukan daripada Filipina ini. Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Yudurik Giant nak mungkin menunggu masa yang paling sesuai. Terutamanya combo daripada Kram dan juga Yums. Untuk memperlahankan dan sekaligus memperangkap pemain-pemain pasukan Liquid PH. Seramai yang boleh di bahagian bawah. Dan ada cubaan untuk melakukan cutting lane. Dan masa sama untuk menekan tarik tersebut. Nampak akan diberikan secara percuma. Dan dalam masa yang sama, Yudurik Giant juga melakukan perkara yang sama di bahagian atas. Menari bahagian atas berjaya untuk dihancurkan. Menari bahagian bawah juga terpaksa dikorbankan. Yudurik Giant sekarang ini, perbezaan tidak terlalu jauh. Dalam lingkungan 2,000 gol untuk Liquid Philippines di hadapan. Tapi lihat kedudukan Carl TZ. Mencuri resources, sumber pendapatan milik Sekais. Semakin lama, semakin berkurangan. Akibat daripada rompakan yang dilakukan oleh tim Liquid Philippines ke atas jungle beliau. Ya, sudah level 11 Carl TZ. Skyx masih level 9 tapi gerakan di bahagian tengah. Cubaan daripada main Liquid PH tidak menjumpai mana-mana cabaran. Dalam waktu yang sama, pemain-pemain pasukan Yudurik Giant sudah pun berat ke bahagian bawah. Mensasar kepada turtle yang ketiga. Dua turtle gagal untuk dimiliki. Walaupun posisi Benicity sudah pun ditampilkan di bahagian atas. Namun, Yudurik Giant masih lagi cuba untuk memberikan fokus kepada turtle ini. Lihat bagaimana satu Nominan Blast yang terkena ke atas dua orang pemain. Kram tetap akan ditumbangkan. Malayum juga beri nasihat sama. Dominator's Distance dihancurkan. Mengakibatkan pemain-pemain Yudurik Giant terpaksa untuk mengundurkan diri. Tombak tidak terkena. Dan dalam waktu yang sama, Stormy ditumbangkan pula oleh Sanji Innocent. Mencari waktu yang tepat untuk menggunakan Lagan Bounce. Namun, tiada waktunya, tiada peluang. Mengakibatkan Yudurik Giant terpaksa untuk akur pulang. Setondros dia lah baik. Skyx! Oh. Masih lagi cuba. Namun Benny! Satu shield yang menyelamatkan keadaan. Turtle shield itu mengubah pertempuran satu lawan satu yang berlaku di kawasan atas. Timing yang cukup baik. Sebentar ini Benicity berjaya untuk dapatkan advantage. Berjaya dapatkan Skyx. Penalty zone telah dibuka. Cuba untuk mencari tiga orang pemain. Percaya mendapatkan kartu tersebut. Tapi di mana ke follow up? Agak perlahan tetapi JP tetap tertumbang. Satu pemain dijatuhkan daripada Liquid Philippines. Masih lagi ada peluang untuk Yudurik Giant. Menarik ke tengah masih mampu untuk pertahankan. Tapi Stormy hilang.
mudah untuk Liquid Philippines melakukan penculikan ke atas mid lane ini. Ya, perbezaan level yang sangat-sangat ketara daripada Kaltis dan juga kesemua pemain daripada pasukan Yudurik Giant yang menyebabkan kesukaran untuk bukan saja menadah damage malah untuk memberhentikan gerakan bayang-bayang daripada Hayabusa ini. Apa yang kita boleh perhatikan, kita pernah melihat bagaimana pasukan daripada Yudurik Giant melakukan comeback Sampras. Tidak mustahil game yang kedua ini mereka mampu untuk melakukan perkara yang sama. Cuma kali ini sedikit berbeza. Slot Grand Final. Oh, jadikan sebagai target. Bagi tengah masih lagi. Gerakan yang bertubi-tubi dilakukan oleh kedua-dua buah pihak. Menanti apakah peluang keemasan yang boleh dirapatkan oleh kedua-dua pasukan ini. Percuba untuk dapatkan kram. Terus saja diberikan peluang Masyata. Malah Berslim mencuba dibanding QT. Kaltis masuk ke depan. Mencari Stormy. Yum sendiri tinggalkan bersorangan. Dominator's Decent sudah pun dipancing keluar. Pemain-pemain Liquid Philippines melakukan satu gerakan ganas seawal 20 saat sebelum Lord dimunculkan. Ya, ini kelebihan apa yang kita boleh katakan kepada pasukan Liquid PH. 4,000 telah pun dipisahkan di bahagian bawah. Innocent menghadapi sikit masalah. Mampukah dia melarikan diri? Sebab tukar kepada Wuform untuk cubaan memberi masa dan juga peluang. Kane tidak boleh lakukan apa-apa. Biasa oleh dua orang pemain ketika tadi. Siapa yang memberikan masa kepada siapa? Seakan-akan Liquid Philippines juga menginginkan Innocent untuk ditumbangkan lebih lewat. Supaya beliau juga akan hidup kembali lebih lewat. Sementara lima orang pemain Liquid Philippines sudah pun bersiap sedia. Tarikan cuba untuk laksana ke atas Yums. JP memandang satu target di bahagian hadapan beliau. Yums terus saja ditarik. Yums akan dikorbankan. Namun, Lord tetap akan didapatkan oleh Liquid Philippines. Ya, Lumina Blast yang agak sedikit terlewat. Lakukan oleh Yums menyebabkan beliau terkorban. Itu merupakan pengorbanan beliau yang ketiga sepanjang 11 minit masa dimainkan. Lalu ke hadapan sekarang ni pemain-pemain pasukan Liquid PH dari segi gold, kill dan juga tarik. Dua tarik telah pun disenahkan setakat ini. Mereka juga hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan sources-sources milik pasukan Yudurik Giant. Lord pertama muncul di bahagian atas. Seal juga telah pun dibuka. JP berjaya untuk menaik seorang pemain. Tapi dia apakah benda Innocent yang akan dikorbankan? Satu mengenai Dominion Blast. Namun Ikram juga akan ditumbangkan. Panahan demi panahan. Tombak demi tombak. Benny Cutie dengan tanpa sebarang kematian memberikan damage secara besar-besaran. Masuk lagi ke bandingan depan. Kaltizi mendapatkan Stormy. Satu lagi nyawa menjadi korban dalam aksi pertahanan yang ditunjukkan oleh Yudurik Giant pada saat ini. Terlalu besar damage yang dikeluarkan oleh pemain daripada pasukan Liquid PH. Mereka tak mampu untuk melakukan meninggalkan Skies kesorangan diri. Ini mungkin akan jadi penamat. Mampukah pemain ini untuk melakukan outplay? Tapi datangnya Innocent. Oh. Cuba untuk melakukan sesuatu di sini. Adanya Minion bersama-sama dengan Lord. Masih lagi mencuba. Namun percubaan hanya menjadi sia-sia. Pusingan kedua. Kita terpaksa ke tim Liquid Philippines. Mengikat kembali kedudukan satu sama.